Dalam cetara Abishai. Awak suka eh? Awak kalau dapat makanan ni lain macam awak bersemangat. Tak, sebab saya mencari idea. Ha. Apa yang saya nak buat dengan daging korban yang saya dapat ni? Okey. Hari ini memang orang kata rezekilah kita diajar dan diberikan cadangan apa yang kita boleh masak menggunakan daging korban tu. Lagi-lagi favorite pula ni. Lagi-lagi kita bawa Dr. Chef Omi pula di sini. Selamat pagi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Aziz. Daripada Muar lah ni. Daripada Muar. Daripada Muar datang. Bawa daging korban ni, daging korban ni. Apa resipi kita nak ni? Okey, hari ni kita akan kongsikan dengan penonton semua daging dendeng belado lah. Maknanya menggunakan daging korban tu kita jadikan daging dendeng. Ya. Yeah. Okay. Dan kita akan apa ni? Kalau nampak dekat sebelah sana tu saya dah innovate dengan apa ni hidangan-hidangan yang lain lah. Biasanya terlalu mainstream kan kita makan daging dendeng bersama dengan nasi panas kan. Tapi masih juga sedap. Ikut selera masing-masing lah. Tapi ni dah macam-macam dah ni, Chef. Ya, betul. Kalau Chef Oni datang memang lain macam. Tapi tak apa. Yang ini kita cerita kejap lagi. Cerita kemudian. Kita nak cuba untuk masak dulu daging dendeng. Tapi bagaimana untuk kita jadikan daging tu daging dendeng? Okey. Dendeng ni dia merujuk kepada daging yang nipis dan juga crispy lah. Okey. Okay. Di samping tu kita perapkan dia juga. Baik. So kalau dapat perhatikan dekat sini, daging yang ni yang belum diketuk. Okey. Ni yang baru dipotong lah. Paling sesuai bahagian mana, Chef? Biasanya yang ini saya pakai bahagian tenderloin. Semalam saya dah chop awal-awal lah. Dah chop. Saya dah pesan awal-awal. Dah pergi masjid. Saya dah chop awal-awal lah. Okey. So yang ini saya dah ketukkan lah. So okay, cara dia simple saja. Okey. Perapan ni ada macam-macam jenis perapan lah. Bergantung kepada orang kata kehendak orang tu lah, selera masing-masing lah. Selera masing-masing lah. Nak pedas-pedas kan. Betul. Nak rasa dia kuat sikit. Ada yang kaedah yang direbus bersama dengan bawang putih dan juga serbuk ketumbar. Oh, ini untuk apa? Yang ini kosong saja. Okay. Saya rebus kosong saja. Kemudiannya saya akan perapkan dengan kicap manis dan juga serbuk ketumbar lah. Okey. Ini untuk dia bagi rasa sahaja. Masuk rasa lah. Ya, kalau nak best lagi sebenarnya selepas kita kacaukan dengan perapan ni, kita jemurkan dahulu lebih kurang dalam 3 ke 5 jam di bawah terik matahari lah. Okay, jadi kita akan sambung esok lah. Sambung esok lah. Esok lah. Tapi macam Fariha kan, sebenarnya nak buat dendeng ni, satu yang cabaran utama adalah bila nak rebus daging tu, Chef. Nak rebus daging, kalau nak cepat boleh pakaikan periuk yang bertekanan tinggi lah. Tapi kalau tak ada? Kalau tak ada, pakai periuk biasa saja. Okay. Berapa lama nak rebus ni? Biasanya 1 jam 45 minit adalah dia punya waktu yang just nice. Boleh habis satu movie. Rebus 2 jam. Nak kena keringkan 5 jam. Ataupun sebelum kita rebuskan daging tu, kita boleh perapkan dengan perahan jus limau ataupun cuka lah. Ataupun masa rebus tu kita rebuskan sahaja bersama dengan asam gelugur. Okey. Dia sebenarnya cepatkanlah. Ya, betul. Sebenarnya daging ni dia terdiri daripada 3 komponen. Dia ada lemak, ada connective tissue dan juga muscle tissue. So kita nak bagi dia cells tissue tu dia break lah, dia pecah supaya dia mudah dikunyahlah, lembutlah maksudnya. Okey, kita dah belajar cara nak menjadikan daging tu daging ni. Ni betul ke api ni saya? Ya, tak apa, biarkan saja. Kita nak goreng ke apa je? Ya, kita akan terus goreng. Adalah nak tunggu 5 jam tu. Kita tak akan jemur lah daging tu. Kita nak terus goreng. Sebab ini apa yang kita nak buat ni sebenarnya? Kita nak buat dendeng apa ni, daging dendeng belado. Ya Allah, nasi ada tak, Asri? Nasi ada cantik. Ini dah diketuk, kan? Bolehlah kita makan. Ya, yang ini saya dah ketuk. Meletuk-letuk pula. Meletuk-letuk pula dia. Ketuk tu perlu tekanan yang macam ketuk beraya marah ke? Ketuk macam dia sebenarnya manja. Saya ketuk pakai cobek. Cobek tu? Cobek tu yang biasa kita ulik. Giling tu? Ulik guna untuk buat sambal tu, kan? Tapi kalau hari ini saya bawa cobek tu nanti lembu lari. Lembu lari. Takutlah dia tengok. Alright. So kita akan goringkan dia sehingga garing lah. Okay. Saya nak masakkan lado tu. Nak masakkan lado? Saya boleh? Saya masakkan lado. Saya boleh kacaukan, Chef. Tak ada hal. Boleh, tak ada masalah. Bahan-bahan dia mudah saja, Chef, kan? Ya, bahan-bahan dia simple saja. Apa yang, Chef? Okey, yang ini kita ada bawang merah, bawang muda, halia dan serai. Oh, okey, saya kisarkan. Apa ni, kisar kasar lah. Kalau nak tumbuk kasar, lagi best lah. Kemudiannya kita ada cili merah dan juga cili padi. Saya campurkan, combine. Sebab nak dapatkan rasa yang orang kata... Yelah, cili ni ada macam-macam jenis, kan? Dia ada orang yang makan pedas ni, dia akan tahulah nikmat cili tu. Siapa makan cili dia rasa pedas? Alright, so kita akan tumiskan. Aziz nak tumis ke? Saya tumiskan, boleh, Chef. Alright.
Okey. So saya masuk kita masukkan bawang. Saya nak tumis saja tapi yang masukkan banyak ni chef. Okey. Saya takut saya masuk sikit sangat. Alright, alright. Mengelat. So okey chef. Bawang kena banyak ke? Ya ni, macam mana? Dia, bawang ni boleh banyak pun tak apalah. Tergantung kepada kita punya selera lah, kita rasa. Tapi chef, ada cara yang macam kita masak kita gaul-gaulkan dulu, lepas tu baru kita masuk. Ya, betul. Itu kita panggil all in one method lah. All in one method. Sebab kita nak kongsikan dengan penonton dekat rumah, so kita tunjukkanlah satu persatu Tapi ada juga yang saya dah simplified lah. So bau cili ni kalau nak pedas lagi kita boleh masukkan banyak ya. Ya, betul. Wah, macam chef. Kalau cili burung tu lagi best lah, maksudnya cili padi lah. Cili padi yang pedas tu kan. Yang kecil-kecil. Yang cili kampung. So semasa kita letak cili ni je, berapa kuat api dia? Berapa kuat api dia? Boleh je kalau nak kuat, tak ada masalah pun. Daging, untuk pengetahuan anda, daging ni punya bau dah naik dah ni. Oh ya ke? Kenapa saya tak bau? Siapa yang tak bau tak boleh makan. Oh, bau. Okey, kalau cili hijau boleh ke, chef? Cili hijau boleh. Tak ada masalah. Okey, kita biarkan dia masak dulu Ya, betul. Ni biarkan nak kena kacau je. Kalau kita biarkan dia, dia lagi cepat garing lah. Okey, ni kita tengok. Bagi tunjuk kepada anda. Ni rupa sambalnya. Sekarang kita bagi dia garing sikit menurut chef, kita kacau dulu. Bahan dia simple je, yang ada dekat rumah sajalah. Oh, ni benda-benda yang kita ada dekat rumah lah. Daging pun diminta untuk angkat oleh producer. Tunjuk sikit, sikit. Okay, nak pegang, angkat satu. Angkat satu. Angkat satu. Angkat satu. Nak mudah pakai pengepit. Dia garing, dia garing. So kita nampak dia dah pecah minyak kan? Dia dah pecah minyak. Kita tambahkan sedikit asam Jawa lah. Asam Jawa ni nak bagi dia rasa asam-asam sikit lah. Asam-asam sikit lah. Asam keping boleh? Asam keping boleh, tak ada masalah. Okey. So garam, gula apa semua perlu tambah tak, Cik? Garam, gula perlu tambahlah. Yang ini saya dah campurkan, so kita gunakan garam merah Garam bukit. Garam bukit. Ya Allah. Ya Allah. Rasa dia macam teruk nak makan tengah hari ni. Bau dia. Alah, nasi panas tu. Ya Allah. Dia kena ada rasa masin dan manis sikitlah sambal ni. Dia macam nilah, Cik. Walau macam mana pun kita nampak yang sana tu. Dia olah cantik, ditambah-tambah macam-macam cara. Bentuk dia pun menggiurkan. Tapi bau ni tak ada bau lawan. Ni memang kuatlah, powerlah bau dia. Belum sarapan lagi sebenarnya. Makan sekali. Kita sekejap lagi. Right. Chef, okay, daging ni memang kena betul-betul garing. Daging ni yes, kalau nak ikutkan memang kena betul-betul garing lah, sebab dendeng ni dia memang kena crispy sebenarnya. Dia kena crispy. Tapi daripada nipis ni daging ni tu mungkin cepatlah cara nak menggorengnya. Betul. Tapi berapa lama lagi ni, Cik? Kalau kita tengok dia punya keadaan sekarang ni, berapa lama lagi ni nak masak lagi daging ni? Lama lagi, tinggal 2-3 minit saja. 2-3 minit. 2-3 minit lagi. Okey, so lada ni macam mana? Tak apa, kalau kita masak lebih lama, sambal kita lebih tahan lama. So kita kecilkan api, rahsia, itu rahsia dia. Kita bagi dia. Kalau masak sajalah. Goreng daging ni api macam mana? Api besar. Memang kena api besar. Goreng api besar untuk kita cepatkan penggorengan tu, dah dapat garing tu cepat. Ya, dan kena kacau selalulah, jagalah. Jadi chef, rahsia. Okey, untuk mendapatkan sambal daging dendeng sambal belado ni yang betul-betul sedap, yang betul-betul kena dengan tekak kita orang Malaysia ni. Untuk sambal ni, of course lah, cili tu kena betul-betul masak lah. Kalau tak, kita akan rasa bau maung cili, maung bawang tu kan. So kita akan masak dia sehingga betul-betul garing, sehingga pecah minyak lah. Okay, so ini cerita pasal daging belado yang kita tengah masak. Tapi daging korban semalam ni yang kita dapat ni, yang banyak sangat. Mungkin ada ramai yang plan nak buat sup tulang ataupun nak masak sup ke daging apa ke. Boleh angkat. Dah boleh angkat dah? Boleh angkat. Boleh tak tu? Sebab kita nak goreng baru tu, boleh ke tu? Tak apa, saya okey, dekatkan sikit. Sorry eh. Tak apa. Jaga minyak panas. Jaga hati-hati. Hati-hati. Okey. Alright. Sementara kita tunggu Ri dengan chef angkat daging nenek ni, jom kita tengok antara rangkuman kemeriahan sambutan Hari Raya Aidiladha semalam. Jom kita saksikan. Oi, masak lagi. Boleh. Kita ini 3 hari punya lunch ni. Senang kan sekali harum.